Raindrop, drip, drop top, drop top. Smoking, no cooking, no hot pot. Cricket, now your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up in the crock pot. Yang keras, Pak Bayu. Di sini saya sebagai ketua TV, nama saya Bayu. Kita hari ini tanggal 26 Maret 2021, kita di sini ada di MM Sekuler. Di samping saya ada Mas Ganjar dari perwakilan ATM, dan di sebelah Mas Dedi dari Test Point Jakarta. Nah, dan yang di sini ada Mas Yusuf, dan di belakang saya ada pemilik dari MM Sekuler. Hari ini kita mau mengadakan klarifikasi konten, ya kita nggak tahu tujuan utama sebenarnya itu apa, karena setahu kami hanya untuk membuat konten dari pemuda desa. Di desanya Mas Yusuf, Mas Herin ini. Untuk itu saya dan Mas Sigit mewakili MMSEL mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sudah membuat atau pemeran teknisi HP. Kalau enggak Mas. Silakan. Saya akan menyampaikan klarifikasi perwakilan diri saya sendiri. Yang klarifikasi saya sampaikan pada seluruh penonton ya. Sebenarnya menyatakan bahwa yang di video itu adalah saya berprofesi sebenarnya elektromedis ya. Jadi untuk pemeran teknisi nakal dan teknisi profesional itu saya sendiri tidak menyadari bahwa itu bakal disebut sebagai MC profesional, karena saya sendiri sudah menyampaikan bahwa saya sebelumnya kepada konten kreator tersebut bahwa saya itu hanya dan bisa dipahami bahwasanya saya sendiri juga sebagai korban, menjadi sebagai korban. Beliau istirahat dulu karena beliau juga ternyata lah sakit stroke. Dan untuk Mas Yusuf, dia ternyata juga sebagai korban. Mungkin kalau yang kenal beliau jangan dijudge seperti yang ada di konten tersebut, tetapi beliau masih yang dulu, gitu ya. Dia sebagai point. Masalahnya untuk saat ini, saya rasa memang sudah terjawab ya. Tidak usah perlu ada yang datang kemari lagi. Yeah. Di daerah masing-masing. Dia di sini nanti yang menyelesaikan kelanjutannya seperti apa. Untuk apa, video klarifikasi nanti biar saya upload di apa, bagian Test Point, biar biar kalian bisa melihat sendiri seperti apa nantinya. Dan mungkin cukup sampai situ. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup ya klarifikasinya. Misalnya ada pertanyaan. Konten kreatornya. Oh iya, konten kreatornya kita belum bisa tahu. Iya. Tetapi kita ada. Mungkin ada fotonya ya Mas ya? Foto sama CCTV. Foto juga arahnya juga. Nanti kita ada fotonya. Terus mungkin nanti ada, kita punya kontaknya yang menghubungkan ke konten kreator. Jadi nanti kita minta bantuan sama Mas Agus untuk menghubungkan pihak kita. Mas Yusuf. Mas Yusuf sama Mas Agus. Jadi Mas Agus itu sebagai penghubung antara Mas Yusuf ke konten kreatornya. Mungkin klarifikasi ditutup, permasalahan selesai. Oh iya. Iya. Mungkin apa? Yang jawaban sudah tidak ada. Ya, jadi permasalahan antara MM Seluler dengan teknisi ponsel Indonesia kita nyatakan sudah tidak ada ya. Iya. Saya kira permasalahan clear ya. Ya. Jadi mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya dari teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, raindrop, drip, drop top, drop top. Smoking, no cooking, no hot pot. Cricket, now
your bitch, yeah, that.